Sementara itu, usai tak masuk dalam jajaran nama pelatih timnas, Fahri Husaini dikabarkan mendapatkan sejumlah tawaran dari klub-klub Liga 1. Nama Fahri pun digadang-gadang menjadi sosok ideal di Bayangkara FC untuk menggantikan posisi Simon McManamy. Fahri Husaini, mantan pelatih tim nasional U16 Indonesia tersebut secara mengejutkan tak masuk kembali dalam deretan nama-nama pelatih tim nasional yang diumumkan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI beberapa waktu lalu. Namun setelah dipastikan tak kembali menangani timnas, pria berusia 53 tahun tersebut dikaitkan dengan sejumlah klub Liga 1. Kabarnya Fahri mendapatkan sejumlah tawaran untuk menukangi klub-klub Liga 1, salah satunya Bayangkara FC. Fahri dianggap sebagai sosok ideal untuk menjadi pengganti Simon McManamy yang telah didapuk sebagai pelatih timnas senior. Namun tak hanya Fahri, Bayangkara FC juga tengah memburu tanda tangan Widodo C. Putro.